Kalau hari ini banyak yang hadirnya, kalau hari ini kita kompak, maka selama kepemimpinan yang akan depan harus lebih kompak lagi. Karena ada harapan yang besar, karena ada tanggung jawab yang besar, karena ada niat yang besar, ada tujuan yang besar, kita akan meraih hasil yang besar. Ampiku ini rumah besar. Yang Bima teriak sendiri, yang Sumbawa teriak sendiri, yang Lombok teriak sendiri. Itu kira-kira rumah tersebut ramai apa ramai? Terbakar apa terbakar? Ingat-ingat asosiasi mahasiswa pengkaji ilmu Al-Quran. Acara Mubes ini acara yang sangat penting. Acara Mubes ini adalah acara yang menentukan ambiku ke depannya. Tapi saya tidak merasa bangga, saya tidak merasa apresiasi kepada kalian kalau cuma acara Mubes yang hadirnya banyak, kalau habis Mubes hilang, saya tidak merasa bangga. Gak ada artinya. Buat apa ngemis-ngemis kepada senior di acara Mubesnya? Buat apa ngemis-ngemis kepada orang? Buat acara Mubesnya? Buat apa acara Mubes ini besar? Makanannya di mana-mana berhamburan, gelasnya tak ada isinya, itu kan? Tapi habis ini kalian hilang begitu saja, nggak ada artinya kawan-kawan semua. Maka Mubes ini adalah cikal bakal kalian untuk kedepannya. Kalau hari ini banyak yang hadirnya, kalau hari ini kita kompak, maka selama kepemimpinan yang akan depan harus lebih kompak lagi. Kalau hari ini ada kawan-kawan dari Bima, kalau hari ini ada kawan-kawan dari Lombok, kalau hari ini ada kawan-kawan dari Sumbawa, kita bertumpah ruah di sini. Maka selama kepemimpinan ke depan harus seperti ini kawan-kawan semuanya. Cuman kalau kumpulnya sekarang habis numbes, hilang seperti di telang zaman, sudah hilang semua kerja sampai nyawa-nyawa berarti. Saya gak mau itu kawan-kawan semuanya. Bahkan kita sudah siapkan jenggeran buat kampung ini. Ini menjanjikan sekali kawan-kawan semuanya. Kita membawa nama besar Asosiasi Mahasiswa Pengkaji Ilmu Al-Quran. Itu pertanyaan saya, futsal itu ada gak dalam disiplin ilmu Al-Quran itu? Nah, oleh karena itu saya mengharapkan sekali di Mubes ini musyawarah besar. Ini bukan musyawarah kecil. Kalau musyawarah kecil disingkatnya mungkin. Ini Mubes Pak, musyawarah besar. Berarti kita besar masalahnya, makanya kita musyawarahkan. Berarti urusan kita besar, makanya kita musyawarahkan. Maka hari ini kita duduk musyawarah besar karena ada harapan yang besar, karena ada tanggung jawab yang besar, karena ada niat yang besar, ada tujuan yang besar, kita akan meraih hasil yang besar. Maka kita mulai di tempat yang mulia ini dalam kamar semuanya. Gitu ya. Ini bukan tabung apa nih, ini musyawarah apa? Musyawarah besar. Makanya judulnya keren sekali nih. Ini ketua panitia apa siapa yang mikirin judul ini? Hah? Ketua panitia bukan? Sekretaris. Membangun re. Nah ini re. Membangun regenerasi kepemimpinan untuk melahirkan kepengurusan yang ideal. Ini keren sekali. Tapi ini lain seperti yang ada di pamflet yang kemana-mana. Saya tadi melihat toko beda judul di pamfletnya sama judul di sini. Kata berarti jangan-jangan saja ada dualisme kepanitiaan ini. Ya, sepertinya sudah mulai muncul perbedaan di antara kita, beda di pamfletnya, beda di balihonya. Tapi makanya kita musyawarah gitu. Makanya kita musyawarah membangun regenerasi kepemimpinan. Berarti kalian siap mengambil alih kepemimpinan selanjutnya. Siap mengambil alih kepemimpinan dari Tris.
dari kepemimpinan TRIS kira-kira lebih baik daripada TRIS atau lebih rusak daripada TRIS atau segitu-gitu saja. Ingat kata saya di taman mini dulu, harokat itu adalah ada tiga, ada harokat kasro, ada harokat koma, ada harokat fathah. Jangan sampai bangunin ala sukun di situ-situ saja. Sukun. Nah, kalau buahnya masih enak, buah sukun kita goreng, ya kan? Maka dibutuhkan sekali sukun itu bahasa kitanya adalah diam. Kalau harokah gerak, ya kan? Kalau harokah gerak, ada pergerakan. Makanya ada istilah apa itu pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu harokah itu. Saya dapat kabar bahwa Ampiku ini salah satu anggotanya telah menjadi ketua PMII di mana orangnya ada. Ini juga pergerakan yang kurang yang penyetelan. Padahal dia diantar masa Ampiku saudara-saudara saya. Ya kan? Kamu harus tahu nih, regenerasi, ada kepemimpinan, ada estafet kepemimpinan. Maka kalau kalian hari ini duduk di sini, itu siap mengambil alih estafet kepemimpinan di Ampiku ini. Harapan kita adalah pergerakan kita melebihi daripada pergerakan TRIS. Gitu loh. Kalau kemarin kita acara di taman mini berkali-kali kepemimpinan TRIS, maka jauh daripada itu, jangan lagi di taman mini, bila perlu di Monas. Ya kan? Jangan sampai nggak ditambah mini lagi, ya sudah. Malah susukur lama-lama kita. Kamu tahu nggak dalam diri laki-laki itu kan ada yang harus bergerak. Nah kalau susukur itu namanya sudah tua. Nah dia di situ-situ saja kawan-kawan semuanya. Itu namanya perjuangan hidup juga. Kalau umur-umur kalian ini adalah bisa pandangkan hidup dipandang langsung. Itu ya. Nah, terus untuk melahirkan kepengurusan yang ideal. Nah, kalian ini adalah akan memimpin Ampiku dan di dalam Ampiku ada kepengurusannya. Bukan pengurusnya yang ideal. Kalau pengurusnya itu struktural, ideal pengurusnya begitu disusun ke pengurusannya, ideal dia, tapi pergerakannya nggak ada. Wah, berarti ada masalah di situ. Saya tantang kalian, kalau kemarin-kemarin Ampiku telah melahirkan banyak estafet kepemimpinan di PTI dari wakil BEM-nya, dari ketua BEM-nya. Itu dari Ampiku sampai 3-4 estafet kepemimpinan. Maka berani enggak dari tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan muncul dari Ampiku yang menjadi BEM di PTI saudara-saudara sekalian. Mampu enggak itu harap? Insyaallah. Ini insyaallah ditaati apa diingkari? Kita pernah eksis kawan-kawan semuanya. Jangan sampai ini luntur lagi gitu. Makanya kita perlu musyawarah. Oleh karena itu, saya mau bilang bahwa rumah ini rumah besar. Ini miliknya orang tua angkat kita yang di sini. Sebelum saya lanjutkan, kita doakan istri atau mami yang sedang sakit yang punya rumah ini, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya dirukunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana hadi ini yang Al-Fatihah. Ini rumah besar. Dalam rumah ini ada kamar-kamarnya kawan-kawan. Ada kamar-kamarnya. Ada kamar anaknya, ada kamar suaminya, ada kamar istrinya, ya kan? Ada kamar mantunya. Dan dalam kamar-kamar tersebut orangnya beda-beda. Ada karakter yang keras, ada karakter yang lembut. Cuma mereka masih dalam satu rumah besar. Ampiku ini rumah besar. Dalam rumah besar itu ada kamar-kamarnya. Ada kamar-kamarnya. Ada kamarnya orang Bima. Ada kamarnya orang Sumbawa. Ada kamarnya orang Lombok, cuma namanya satu
Walaupun beda kamarnya, tiga kelompok ini kalau makan masuk ke ruang makan tempat makan makannya sama-sama. Sholatnya satu musola, ibadahnya satu tempat ibadah. Tapi kalau sudah kembali tidurnya masing-masing. Tapi ingat, itu rumah besar tersebut akan terbakar kalau orang-orang dalam kamar ini teriak masing-masing. Bayangin. Rumah besar yang keras teriak sendiri, yang Bima teriak sendiri, yang Sumbawa teriak sendiri, yang Lombok teriak sendiri. Itu kira-kira rumah tersebut ramai apa ramai? Terbakar apa terbakar? Perang apa perang? Coba kita lihat. Maka kalau rumah besar Ampibu ini ada kamar masing-masing, maka bagaimana rumah tersebut hidup kawan-kawan semuanya? Kamar tersebut berarti keluar dari kamarnya, ayo Lombok keluar dari kamarnya, ayo Bima keluar dari kamarnya, ayo Sumbawa keluar dari kamarnya, menuju tempat makan dia bergandengan tangan, duduk sama-sama di atas tempat makannya, dia makan sama-sama, dia cerita sama-sama, dia berbagi pengalaman sama-sama, dia menuju tempat ibadahnya sama-sama. Begitu sudah selesai aktivitasnya, pulang kembali ke kamar masing-masing. Kira-kira ambilku bisa kan gitu? Bisa atau bisa? Bisa. Kita ini punya kekuatan besar. Ayo bikin rumah besar Ampiku ini dengan sama-sama bergandengan tangan. Ya, karena itu pengantar dari saya buat pembesaran hari ini adalah teruslah berkarya, teruslah beraktivitas, teruslah berorganisasi. Insya Allah kalian akan selalu dibersamai oleh kawan-kawan yang lain, oleh senior-senior yang lain, dan kita semuanya satu cita-cita bagaimana NTB ini menjadi mendapatkan keberkahan. NTB nanti Tuhan bantu. Ya. Kalau Bima bikin mantap, NTB nanti Tuhan bantu. Kalau terus kita ikhtiarkan di situ Al-Qur'an ini. Ya, ingat asosiasi mahasiswa pengkaji ilmu Al-Quran. Kita kemarin di pimpinan Tristu kita harus laksana kemarin, kita kaji yang Al-Quran. Bahkan kita punya base camp, ya kan? Tapi penghuninya nggak ada, hantu semua teman-teman. Bayar mahal, dapat proyek besar, ya kan? Tampilnya Farhan, tampilnya Putri, tampilnya Tris, tampilnya Abu Salim di hadapan para senior dengan Kori, dengan ceramahnya dapat amaran besar. Kalian beli beskep deko kosong, penghuninya nggak ada. Yang ada bukti anak saudara-saudara sekalian, yang ada tuyul dan mbak suster sini om si manis jembatan. Nah, ternyata manis sinetron juga sama sama gua. Karena gue nih ABG atas bawa gondrong. Ya karena itu kawan-kawan semuanya, ayo semangat lah. Ya, semangat. Demikian dari saya. Nanti yang doa Haji Maidi ya. Yang doa Haji Maidi. Demikian dari saya. Teruslah berbuat, teruslah selamat. Insya Allah, semoga kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah SWT.